Oke Mas Bro, ini banyak yang request nih, Bang Koboy, harga lelang truk-truk dong, dengan mobil doang. Oke siap. Tapi ini belum ada harganya nih Mas Bro nih, Isuzu NMR 125 PS belum ada harga, bus juga belum ada harga. Tapi yang ini, ini udah ada nih. Ini Tractor Head, Hino Tractor Head 500 nih, manual 2015. Open bid 400 juta, buka harga 400 juta nih. Grade-nya B. Wah. Truk grade-nya B. Waduh, kontainer nih Mas Bro nih. Tractor Head. Tuh, banyak banget truk-truk deh Mas Bro ya. Jadi buat teman-teman yang request truk, ini gua bikinin videonya, reviewnya nih. Bekas taksi juga ada nih. Mercedes-Benz E-Class nih. E200 kompresor. Otomatik 2010, 30 juta Mas Bro. Grade-nya E, berantakan ya. Tuh. Bumper hancur, aduh. Mobil-mobil hancur nih. Mobil laka juga ada nih. Ini Agya 2015 manual 43 juta nih, open bid. Grade-nya E. Waduh, airbag-nya keluar Mas Bro. Waduh, nabrak apa nih? Saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa pencet tanda loncengnya, ting ting. Oke Mas Bro, masih di konten grebek balai lelang. Saya saat ini ada di balai lelang Karedi Narogong Bekasi. Seperti biasa, saya akan mereview mobil-mobil bekas, harganya murah, siap di lelang murah buat Anda. Siapa tahu dari ratusan mobil yang saya review ini menjadi mobil idaman Anda atau menjadi mobil Anda. Oi, mantap. Gimana cara ikut lelang Bang Koboy? Seperti biasa, tolong nanti baca deskripsi. Karena di situ saya sudah kasih link video mengenai cara ikut lelang, gimana caranya, bagaimana dan sebagainya. Alamatnya, nomor teleponnya ada semua di kolom deskripsi. Oke Mas Bro, tonton terus videonya sampai habis. Starter. Oke, kita jalan lagi Mas Bro. Ini ada Hino 500, Ranger 500. Ini bekas apa nih, angkut tanah kali ya. Belum ada harga. Banyak banget truk-truk. Ini ada Hino lagi. Jadi nanti Anda telepon sendiri ke Balai Langka Ready. Berapa nomor teleponnya Bang Koboy? Baca deskripsi itu. Hino banyak banget. Hino Ranger 500. Nah ini nih yang paling sering ditanya nih. Cold diesel 110 PS. Itu belakang juga ada, bus juga ada. Ini Photon, mirip-mirip ya, 110 PS. Ini kayak Photon. Berapa duit nih? Ini 2008, STNK ada, BPKB ada, open bid 39 juta nih, grade-nya D. Kemudian cold diesel box Fuso, ini yang 125 PS, ini manual 2019. 290 juta nih, grade-nya D. Cold diesel. Nah, ini mirip-mirip nih, 125 PS, ada MNR Isuzu ya. Kemudian ada Hino 300 yang kecil. Itu di belakang juga banyak tuh Hino 300. Kalau Hino 300 ini tahun 2016, ini open bid-nya 128 juta. Grade-nya C, jadi mungkin mirip-mirip ya. Ini truk apa nggak tahu, di belakang juga ada Hino. Lalu di sini derek crane, kendaraan khusus ini 2010, 88 juta nih, grade-nya C. Hino Duto 110 SD, Hino 300. Di belakang juga ada tuh, masih banyak. Kemudian mungkin ada yang nyari bus, ini Piala Mas 2018, 380 juta grade-nya C. Oke, ini ke Isuzu 125 PS, belum ada harga. Bus juga ada Mas Bro di belakang nih.
Ini 290 juta nih. Grade-nya C ya. Hino New Armada. Grade-nya C. Oke. Kita hunting lagi. Untuk menjawab request teman-teman, Bang Koboy bikinin review truk sama bus. Ini khusus Hino 500. Belum ada harga. Wah, ini baknya panjang banget deh. Kol diesel ya. Kol diesel Fuso 125 PS. Nah, ini kira-kira model-modelnya atau barang-barangnya seperti ini Mas Bro ya. Ada Hino, ada Fuso, ada Photon tadi juga. Kemudian ada apa lagi tuh? Isuzu, ada juga nih 220 PS ini. 450 juta ini tahun berapa nih? Tahun 2018. STNK ada, BPKB ada nih. 220 PS turbo intercooler. Itu bus 206 juta 2014, grade-nya C. Ini Hino 300, Isuzu, Hino juga. Hino-nya macam-macam ya. Bentuk kepalanya. Tapi Hino warna hijau semua. Fuso juga ada. Kol diesel. Gudang bus sama truk. Jadi kalau Anda mau nyari truk sama bus kesini aja Mas Bro, Balelang Karedi. Ini ada Isuzu Giga. Belum ada harga tapi. Kalau Fuso nih berapa nih pasarannya? Oh, masih nol. Rupiahnya masih nol. Tuh ada keren tuh di sana tuh. Fuso 6x4 220 PS. Turbo, ada bus sedang, atau ada bus juga. Nah, ini udah ada harganya di Giga nih. Giga tahun 2015 320 juta open bid, buka harga. Grade-nya C. Grade-nya C. Lalu ada bus pariwisata 625 juta tahun 2018, grade-nya C. Pariwisata Manhattan. Kemudian di sini ada Isuzu Elf. Belum ada harga. Wah, ini truk hancur nih Mas Bro, kaca depannya belum dilelang. Wah, ini Fuso lama ya. Ini truk lama tahun berapa nih? Oh, 2014, 265 juta. Grade-nya C. Ini ada Giga lagi. Tuh di sana ada Fuso, ada Hino. Fuso lagi. Kepala orange. Jadi begitu teman-teman ya. Ini review saya nih. Minta teman-teman bikinin apa review mobil-mobil. Review truk sama bus. Tuh. Ada truk, Hino, ada Fuso, ada Giga, ada bus, macam-macam. Banyak banget truk-truknya Mas Bro. Tuh. Tapi di belakang sana ada Alphard tuh. Wah, itu tuh Alphard. Cuma saya nggak berani ke sono. Takut ada ulernya. Takut ada ulernya Mas Bro. Wah, ini mantap nih. Wah, ini belum ke review nih. Ada Civic nih Mas Bro. Udah ada spoiler. Dilelang nggak nih? Ini biasanya mobil-mobil derek nih, atau mobil ekslaka nih, atau mobil apa nggak tahu. Oh, ini kan kecelakaan. Ini Civic dilelang gak? Oh, belum ada harganya. Accord 260 juta nih. Tahun 2015 automatic, grade-nya D. Udah D nih. Ini derek. Enggak mesin mati atau enggak something wrong. Ini Alphard 100 juta automatic 2010, grade-nya E. STNK BPKB ada. Grade-nya E ya. E itu udah, wah, udah hancur nih. Ini kayak misalnya 30 juta nih Kalia. Dari belakang masih bagus ya. Grade-nya D. Kita coba lihat dari depan. Wah, hancur. Hancur Mas Bro, Kalia Mas Bro. Bekas taksi. Ini apa nih 100 juta? Ini kenapa taruh sini? Kayaknya hancur ya. Waduh, ini apa Chevrolet Spin? Hancur juga X laka.
80 juta. Isuzu Panther pickup double cabin deh. Manual 2016, manual 2016, 80 juta grade-nya E. Spin hancur. Agia kasihan banget ya. Ini bekas taksi nih, murah. Oke, Mas Bro, ya. Jadi saya udah bikinin video buat Anda, video review lelang truk-truk murah. Semuanya truk. Ya, buruan telepon aja, Mas Bro. Buat usaha di rumah, di kampung. Bawa semen, bawa apa istilahnya? Bawa semen, bawa pasir, bawa hasil bumi, macam-macam lah ya. Buat bisnis. Mantap, Mas Bro, mantap ya. Oke, jangan lupa subscribe, Mas Bro. Subscribe. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kalau Anda suka silakan like, komen, share dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa pencet tanda loncengnya ting ting. Mampir juga ke www.bangkoboy.com, follow Instagram bang_koboy serta follow TikTok bangkoboy. Wah, jos gatos. Oke, Mas Bro, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.